Pesawat Presiden Joko Widodo berhasil mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada hari Selasa. Presiden Jokowi menyebut Bandara IKN bisa untuk umum, termasuk untuk haji. Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara IKN pada hari Selasa, dan menurut Presiden Jokowi, pendaratan pertamanya di IKN ini berjalan baik dan lancar. Jokowi membantah bahwa Bandara IKN hanya untuk kalangan VVIP. Joko Widodo menyatakan dirinya memerintahkan Menteri Perhubungan agar Bandara IKN nantinya bisa segera beroperasi sebagai bandara komersial untuk masyarakat umum. Landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara, Nusantara Airport, yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.